Haiwan melindungi telur. Haiwan bertelur dan melindungi telurnya untuk mengekalkan spesiesnya supaya tidak pupus. Mari kita ikuti kisah di bawah. Kancil berkata, "Wahai sahabat, saya dititahkan oleh Raja Rimba untuk memastikan semua haiwan melindungi telur masing-masing daripada ancaman. Saya ingin tahu cara kamu melindungi telur." "Saya menyembunyikan dan mengeramkan telur di dalam jerumun yang dipenuhi dengan daun-daun kering," kata buaya. "Saya dan kodok bertelur dengan banyak. Telur kami berbau busuk dan diselaputi lendir agar sukar dimakan oleh musuh. Bukankah begitu, kodok?" kata. "Ya, kata." "Saya menyembunyikan telur di dalam sarang atau di dalam lubang pokok dan mengeramkan telur sehingga menetas," kata burung belatu. "Saya pula menyembunyikan telur di celah-celah almari atau tempat tersorok," kata lipas. "Saya menyembunyikan telur di dalam tanah," kata belalang. "Saya bertelur pada permukaan batu atau daun di pinggir kawasan berair yang tenang," kata ayak-ayak. "Saya bertelur di dalam lubang yang dikorek menggunakan kaki belakang. Kemudian telur ditimbus dengan tanah yang telah dikorek," kata sang kura-kura.